Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Agung Budirarjo. Untuk video kali ini kita akan mengupas lebih dalam ya tentang seluk-beluk yang ada di blog, terutamanya tentang tata letak ataupun bagaimana caranya agar memperindah blog itu sendiri. Sekarang saya akan buka blog saya. Jadi di sini sudah muncul, langsung muncul ya. Sudah muncul blog saya. Di sini saya sudah memiliki. Nah, ini blog. Saya harus menghapus dulu blognya. Karena di sini blognya tidak memiliki viewer. Nah, saya oke, nanti saja. Kita sekarang membuka blog saya. Di sini postingannya tentang mata pelajaran ekonomi dan kewirausahaan. Saya lihat di sini. Pengunjung saya yang melihat blog saya, alhamdulillah. Dan di sini saya akan mengedit ya, ataupun mengatur tata letak blog ini agar lebih baik. Nah, di sini ada dua pilihan. Pilihannya di sini ada mobile dan ada versi PC. Di sini saya akan mengedit agar lebih cantik lagi. Nah, di sini dia. Di sini ada pilihannya themes, background, edge suite, layout advance. Di sini ada pilihannya, masih banyak ya pilihannya. Bagaimana tampilannya nih, tinggal dirubah. Nah, ini bisa berubah tampilannya, bisa berubah nih. Nah, ini tampilannya bisa berubah, dan ini juga bisa untuk temanya. Mau tema apa, kita itu pasti ada di sini. Simple juga bisa, di bawahnya juga ada pilihannya, banyak sekali pilihannya. Ini untuk tema. Selanjutnya nanti tinggal kalian pilih aja. Kan tadi saya milihnya, nanti misalkan ini dipilih, nanti akan langsung berganti. Ini, oh, ini saya tadi milih yang tema ini ya, buku. Tapi saya senangnya yang Victor Windows. Nah, backgroundnya bisa dipilih ini. Masih banyak backgroundnya. The arts, bisnis. Saya lebih suka kepada yang berbentuk bau-bau alam gitu. Kemarin saya sudah mencobanya di bagian mana ya kemarin ya?
ini kemarin. Gambar ini. Sekarang saya akan merubahnya dengan warna hijau-hijau. Segar-segar. Coba mungkin. Terapkan. Nah. Ini tinggal di down saja. Kita lihat di bawah ini. Nih. Kita sesuaikan. Warna tema kita ini, tema ini hijau ya, seharusnya hijau tua ya biar mix, atau warna tambahan. Nah, biru juga bisa tapi nggak terlalu bagus ya biru ya. Selanjutnya ini. Ini merupakan tata letak nih, bisa dilihat seberapa dia melebar, seberapa dia mekecil. Dan di sini ini akan mengubah, kita lihat bawah ini, lihat bawah ini. Bawah ini akan membesar, mengecil, dan otomatis nantinya akan memperbesar huruf. Nah, untuk tugasnya nanti kan ada suku kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 suku kata. Nah, nanti kalian tinggal ngaturnya di sini saja. Ini untuk model blok kalian seperti apa? Boleh begini. Nah, ataupun hanya seperti ini. Ini tanda letaknya nanti seperti ini tanda letaknya. Nah, ini kira-kira seperti ini nanti buat kalian. Kalau saya sekarang ini lebih suka ke sini. Tapi saya ganti dulu aja ya, saya ganti seperti ini. Kita lihat. Nah, ini kan akan berubah ya. Nah, berubah kan? Berubah. Karena saya lebih menonjolkan namanya bacaan. Bacaan. Nah, ini pasti berubah lagi. Nah, di sini kita akan memperbesar lagi agar nantinya efektif ya. Fungsi dari blok ini sendiri. Oh, ini rectangle-nya terlalu besar. Ini tulisannya. Bisa dilihat sini. Tinggal kalian pilih saja mau Courier, Georgia, Impact. Banyak pilihannya di sini. Tinggal dipilih saja. Oke. Kita aplikasikan ke blog. Tapi sebelum itu juga bisa di viewer, di view. View model seperti apa? Nah, seperti ini dia. Tarat, 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 tarat. Nah, seperti ini. Kesan hijau-hijau daun. Oke. Jika ada pertanyaan nanti tinggal komen saja di kolom komentar. Sekian dari saya untuk tutorial layout blog pada kesempatan hari ini. Jangan lupa di subscribe ya, di like and share. Terima kasih.